wabarakatuh. Oke, sekarang hari Minggu udah jam 3 sore. Ternyata baru bangun tidur. Ya, oke, ini sesuai request dari kalian ya. Kemarin banyak banget yang request, banyak banget yang request bikin sampel. Nah, kebetulan aku juga belum pernah bikin sampel dan ini pertama kalinya aku akan bikin sampel demi kalian yang request. Oke, dan ini dapat resep dari kakak aku. Ini bahannya ada terutama ayam ya. Ayam setengah kilo. Ini tadi ayamnya setengah kilo. Tepung terigunya berapa tadi ya? Nanti tak kasih tahu ya. Ini ada tepung terigu, tepung kanji atau tepung tapioka ya. Terus ada bawang goreng, bawang merah ya, bukan bawang putih. Terus ada daun bawang. Terus ini bumbunya, ada bawang putih, ada merica, garam dan gula. Lalu tambah 1 butir telur. Sebelum kita olah semuanya, kita giling dulu ayamnya ya pakai blender. Oke, kita masukkan ya ayamnya. Terus kasih es batu. Harusnya pakai gilingan yang itu ya, yang khusus dagingnya, karena belum punya. Punyanya ini pakai ini dulu aja. Oke teman-teman, ternyata saya lupa. Bawang gorengnya lupa nggak dimasukin, seharusnya udah dicampur ya. Giling sama apa ayamnya. Ternyata saya lupa, maaf ya teman-teman. Nah, ayamnya udah aku giling. Tadi aku taruh sini dulu. Sekarang kita haluskan bumbunya. Oke teman-teman, semuanya udah siap. Daging yang tadi udah aku halusin. Ini tepung tapioka juga aku masukin ya. Terus tepung terigu. Daun bawang. Telur. Dan bumbunya tadi kita masukin. Untuk teman-teman kalau yang suka banget yang dagingnya terasa, boleh ditambah, karena kalau aku lebih suka nggak begitu terasa ya dagingnya. Ya kroso, cuman sen kroso menul-menul. Kita siram pakai air hangat. Pakai tangan ya, lebih ini biar lebih enak. Nek nilai nih. Oke teman-teman, sepertinya udah ya. Oke, udah seperti ini. Baru kita tusuk-tusuk. Nah, oke teman-teman, kita siap menusuknya ya. Nah, jangan lupa ini kan aku tadi beli, nggak bikin sendiri. Jadi jangan lupa kita cuci sampai bersih, karena belum tahu. Ya belum, bukannya belum tahu, pasti kotor ini. Jadi harus dicuci dulu. Dan sebelum kita
mengepel-ngepel apa bahasa nih? Ngepel kan? Menelemok-nelemokkan. Mengepel atau menelemok-nelemokkan, kita tangannya kasih minyak sayur ya, biar nggak lengket. Oke, kita baru mengolahnya. Dikepel apa disunduk loh? Disunduk baru dikepel ya. Yang baru dikepel maksudnya. Jangan mana-mana minyaknya. Nah, namu udah sempel. Nah, kira-kira segini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, semuanya udah jadi ya, tinggal kita rebus. Kita udah menyiapkan airnya, tunggu dia mendidih dulu baru dimasukin. Sebenarnya udah bisa sih, ini udah mau mendidih. Baik, sebelum merebus kita kasih minyak sedikit ya supaya nggak lengket. Oke teman-teman, kita tunggu 10 menit ya. Aroma bawangnya sedap ya kak ya. Biarin dulu, ini belum terlalu matang. Dan pokoknya ben ngantek matang. Oh ya, selama kita nunggu rebus sampelnya, kita intip papanya Keisha, lagi gantiin Keisha lagi pup dan mau dimandiin juga. Apa nak? Ayo mandi, ayo mandiin mama yuk. Cek kudu paling jadi. Utangnya apa sakit ya? Yeah. Oke teman-teman, kayaknya udah matang ya. Udah matang, Dintas. Iya. Hah? Oh, sama nih yuk ganteng nih. Aku lo bikin sampel. Aku lo bikin sampel. Mamamu bisa nggak bikin sampel? Kau tak kayak iya. Oke teman-teman, kita tunggu dingin sedikit ya, nanti terus kita goreng. Apa, Andi? Pakai tone separuh. Wah, sempal. Wah, dia mata keranjang. Iya, Alzio Gundel. Alzio Gundel ini pemirsa, Alzio Gundel. Halo. Gantengnya kok kena dicukur mau? Harus dikucur. Yo. Di. Ide. Aku baru ngedusi Keisha mbak, nyambi kita kon ganteni papae. Sing tipis to mbak. Nggo wanteng lek ngono ki lho. Jerapi gak teng semriwut. Biasa kan lek semriwut. Gaya antenge. Yo ngono. Bisa gak, Pak? Ini apa, Pi? Mere. Gerah Putra yang ganteng. Angkat kepala emburi. Sopor apa kau gizar? Sopor apa? Diwasi kupu. Alah.
Lu tenang ruwet. Iya toh. Dan ketumpan lah kita teh. Menengah rek. Wah, pas aku biasa lu bisa. Ala 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 ndelok nek kamera arek. Lek duh ketabrak. Penake. Mbak. Eh, awas lupa. Ora apa-apa. Pak. Iya toh. Murah mama. Yes. Cerkundil. Iti. Yo. Guyu ni. Gila ni. Terus. Guyu mana terus sih? Kandeng ya Allah. Lecet. Ya Allah. Pinter ya Allah. Pinter dia. Mak, pemete lo kayak mama. Pemete dah. Kan juga neng di. Lene neng kamar lidi. Dia pas aku meteng kan gila pomet ya. Tapi bapak kae. Tapi bapak tak delikne, tak putra tak delikne. Kula nang kakek Kak, nang kamar kakek jane Kak. Ya sesuk ae. Lah aku koyo enek sing cilik to. Wah, kena kabeh wis. Oke teman-teman, kita mau menggorengnya ya. Aku enggak pakai wajan soalnya kurang jeru rek. Jadi aku pakai apa mbak ini jenis ya? Kurang jeru. Dan ini aku pakai 4 butir telur ya. Kita kocok. Ngantuk berarti. Kemudian dia minyaknya tak, anunya tak campur apa ya? Campur banyu atau kanji atau apa? Apa itu? Maling, kok kandelen udah oke, sek gitu lah, iya dan ini juga telur gulung ya, Ma? Sampel ini dikai tepung paling wancar deh wancar, celupnya goreng, setengah matang celupnya goreng, setengah matang celupnya dalam wih menengok aku dipikir menengok tau dodol ku yang getmu. Oke, cek 1, 2, 3 cek apa udah dianggap. Oke bisa ya mama. Ya apa masak jalan wih cek mau tau deh ini mau ngerti mbak Eli. Harus seperti ini ya. Gue sudah. Ya Allah. Astaga ngurep. Oke teman-teman, karena tadi ya videonya nggak kerekam, jadi aku terangkan. Tadi pokoknya minyak panas ya. Cara menggorengnya kita masukkan sini dulu. Ini telur ini tadi dicampur air sedikit biar sedikit encer, jadi nggak terlalu kental. Kalau terlalu kental kita terlalu makan telur. Nah ini encer kita ublek-ublek lalu dicemplungne. Nek wis setengah mateng kembali lagi diublek-ublek meneh, dicemplungne meneh. Pokoknya 3 kali, terserah kalian mau tebel apa mau enggak. Kalau aku suka yang tebel jadinya apa namanya tak bolak-balik sampai 3 kali jadinya, dan hasilnya seperti ini. Nah, ala simple ala isti atau salembrot isti melankolis. Ini kok gak jelas ya, pakai foto ya saya sama ini siapa sana dulu. Oh nganu biasa yang ini, dike potong ini. Enggak, aku nang pinggir ini. Ya, coba. Apa nih mah? Nanti. Lupa sama kira. Oke teman-teman. Iki apa? Saus. Oke teman-teman, aku coba dulu ya rasanya seperti apa.
Oke, ini ada saus dan mayones. Oh, dicoba sendiri ya, Pak? Iya, dicoba sendiri aja. Ya, kurang daging apa kurang apa? Menurut aku pas dagingnya. Karena aku gak suka daging ya. Ya suka, tapi nek sampel ki enak lebih ke menul-menul rasanya. Dan ini sangat menul-menul ya. Ayamnya juga terasa. Ben ki pernah ada tuku sampel rasanya ayam jarene ya, tapi kan cuwili terus gak enak. Enggak enak, malah rasanya ayam malah menul-menul. Dan ini sangat enak. Dan ini baru pertama kali uji coba ternyata berhasil. Oke, terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah subscribe dan mengikuti video aku. Dan untuk kalian semua yang request untuk aku bikin sampel, ini dia sampelnya udah jadi. Semoga kalian terhibur dan terhibur apa? Dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Thank you so much. Terima kasih banyak. Tocesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.